Ya, pemirsa, lembaga survei Dwin Consulting baru saja merilis laporan hasil survei pada Sabtu 10 Februari 2024. Selain memprediksi elektabilitas caleg DPR RI Dapil Jambi berdasarkan nomor urut, Dwin juga memprediksi partai-partai yang akan menduduki 8 kursi DPR RI Dapil Jambi. Berikut liputannya. Bertempat di Depati Cafe, Dwin Consulting merilis hasil laporan survei yang dilakukan pada periode 25 Januari hingga 7 Februari 2024. Kegiatan ini turut dihadiri oleh banyak awak media seprovinsi Jambi. Pada presentasi survei yang dipaparkan langsung oleh Direktur Dwin Consulting, Desi Arianto, selain memprediksi elektabilitas calon berdasarkan nomor urut, Desi juga memaparkan kemungkinan dua partai, yakni Golkar dan PDIP, akan mengisi dua kursi. Yang mana prediksi tertinggi akan ditempati Golkar dengan kemungkinan Cendra akan mengisi kursi satu. Dan kursi tujuh akan ditempati Hasan Basri Agus. Selain itu, partai lainnya yakni PDIP akan melanggengkan Edi Purwanto di kursi ke-1. Adapun kursi 8 diprediksi akan diperebutkan dengan sengit oleh Iksan Yunus, Ratu Munawaro, Guntur, dan Jenderal Purnawirawan Agus Suhardi. Kemudian, Desi juga menyampaikan, kursi 5 diprediksi akan diisi Partai Nasdem sebanyak 1 kursi, yakni Syarif Fasah. Kursi 6 Partai Amanat Nasional dengan 1 kursi, yakni Haji Bakri. Gerindra 1 kursi, yakni Sultan Adil Hendra. Dan kursi selanjutnya kemungkinan akan diisi oleh PKS yang melanggengkan Fathul Bari. Ya, kita melakukan survei dari tanggal 25 Januari sampai 7 Februari. Dan dari hasil survei itu kita mendapat beberapa catatan terkait dengan pemilihan legislatif, terutama untuk anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Hasil survei tersebut kami bacakan saja. Golkar akan mendapat 2 kursi, kursi ke-1 dan kursi ke-7, yaitu Pak Jendra dan HBA. Kemudian PDI Perjuangan akan mendapat 2 kursi, kursi ke-2 dan kursi ke-8, yaitu kursi ke-1 Edi Purwanto dan kursi ke-8 cukup ketat berebut antara Ibu Ratu Munawaro, Isan Yunus, Guntur, dan Jenderal Purnawirawan Agus Suhardi. Kemudian berikutnya Nasdem 1 kursi, yaitu Syarif Fasah. Kemudian PAN 1 kursi, Haji Bakri. Kemudian Gerindra 1 kursi, Sultan Adil Hendra. Dan PKS 1 kursi, Fathul Bari. Namun Desi menambahkan, mengingat pergerakan di lapangan sangat dinamis serta swing voters atau belum menentukan pilihan, masih cukup tinggi. Bisa saja akan terjadi perubahan pada hasil pencoblosan pada 14 Februari 2024 nanti. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.